Kali ini kita akan membuat scraper, yaitu alat untuk membantu memasang tempered glass agar bisa terpasang dengan baik dan sempurna. Assalamualaikum, selamat datang di BB Channel. Kali ini saya akan membuat scraper, yaitu alat bantu untuk memasang tempered glass di HP. Jadi fungsi scraper ini adalah membantu untuk memasang tempered glass agar nantinya bisa terpasang dengan rapi dan tanpa gelembung. Jadi untuk membuat scraper kita bisa menggunakan karton, kemudian akrilik ataupun dari triplek juga bisa. Kali ini saya akan menggunakan karton bekas tempat tempered glass. Jadi pastikan memilih kertas karton yang tebal agar ketika digunakan tidak melengkung. Baik, sebelumnya kita akan membuat mal-malan dulu. Kita akan mengukur seberapa besar ukuran scraping yang akan kita bikin. Jadi kita kasih tatakan dulu agar proses pemotongannya lebih mudah. Setelah bahan sudah terpotong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, maka yang perlu kita persiapkan adalah kain perca atau kain pembersih kacamata. Kemudian kita juga butuh isolasi double atau double tip untuk menyatukan kain dengan kardus. Untuk ukuran kain pembersih kacamata selebar ini bisa kita potong menjadi dua, jadi nantinya bisa digunakan untuk dua scraping. Kemudian karton yang sudah kita potong tadi kita lapisi dengan double tip. Bisa menggunakan double tip atau lem kastol juga bisa. Pastikan kardus yang kita pakai tadi ujungnya rata ya, agar tidak melengkung. Setelah double tip terpasang, kemudian kita pasang kain perca atau kain pembersih kacamatanya. Dan setelah terpasang seperti ini sudah bisa kita gunakan untuk memasang tempered glass. Nah, buat kalian yang masih penasaran, kalian bisa praktekkan sendiri membuat di rumah untuk memasang tempered glass. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.